Pemirsa, seorang wanita muda di Kota Bekasi, Jawa Barat terluka diserang teman kencannya menggunakan senjata tajam. Tersangka yang mengenal korban melalui aplikasi media sosial ditangkap beberapa saat setelah kejadian. Pria berinisial DS ini harus berurusan dengan aparat kepolisian lantaran menyerang dan melukai wanita 18 tahun yang juga teman kencannya di sebuah apartemen di Kota Bekasi, Jawa Barat. Tersangka diamankan beserta barang bukti pisau dan tali yang digunakan untuk menganiaya. Korban dan tersangka berkenalan dan berkomunikasi di sebuah aplikasi pesan hingga berlangsung pertemuan di lokasi kejadian. Namun di kamar apartemen, keduanya terlibat pertengkaran yang berujung korban mengusir tersangka keluar. Pengusiran tersebut membuat tersangka naik pitam lalu menganiaya korban dengan sebilah pisau. Akibatnya wanita berinisial AV itu terluka serius dan mendapat perawatan intensif di RSUD Bekasi. Korban ini mempersilakan pelaku ini untuk keluar dari kamar, dari TKP. Di situ spontan pelaku ini emosi lalu mengambil pisau. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan, tersangka terancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.